buat pesannya buat para teman-teman difabel. Hari ini kita diuntungkan. Hari ini kita diuntungkan karena undang-undang telah mengcover kita, ya. Undang-undang telah memberikan space buat para difabel untuk mengakses pendidikan yang sama, untuk mengakses pekerjaan yang sama. Dan alhamdulillah sebagai seorang difabel itu semua saya lampaui. Kita bukan hidup di era Hitler. Dulu Hitler ada genosida tentang kaum difabel. Kaum difabel di genosida, tapi pasca itu semuanya kayaknya PBB atau undang-undang konvensi internasional melihat itu sebagai sebuah dosa sejarah yang tidak bisa diulangi. Dulu difabel itu hanya sampah masyarakat, tetapi hari ini tentu tidak. Difabel juga punya peluang dan kesempatan yang sama. Bahkan institusi negeri itu berhak memberikan space 2%, yang swasta berhak memberikan space 1%. Saya pikir itu berita baik untuk para difabel. Siap. Terima kasih Mas Anas. Sama-sama.